Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Kali ini saya mau belajar merajut sama tante saya yang udah berpengalaman, pinter banget bikin tas rajut-rajut ini. Lihat tuh lucu-lucu kan? Yuk kita belajar merajut. Nah, pertamanya gini ya. Terus ke sini. Kelihatan nih. Bentar. Nah, sini gini. Nah, ini nomor 3 ya ini. Ini tarik. Set, mati. Ini terus ke sini, ngantar puntun. Terus ini nanti berapa maunya kita panjangnya, mau berapa? Tinggal ada ukurannya berapa senti. Ini mulai dari bawah untuk tasnya. Dari bawah nanti tinggal kita putar ke sini, ini ke sini dulu satu kali di ini masuk sini bawah sini tetap antayanya gitu. Dia mau belok? Ah belok, udah belok. Ya sini panjangnya kan nanti bagaimana maunya. Mau 20 cm ya 20 cm dulu, nanti baru belok. Kalau belok harus ada ini dulu. Tiap lubang mau diisi. Ini kan untuk bawahnya. Nih ini kalau ya. Kalau mau balik kita habisin dulu gini ya, masuk ke satu. Tapi kita harus ambil dulu satu. Set, baru balik. Oh, gitu. Nah, masuk beloknya lagi. Nah, ke sini dua diambilnya. Kalau udah ke sini mah dua. Biar kalau tetap begitu. Tapi kalau mesti lupa teh harus dihitung. Berapa. Harus dihitung. Nanti kalau kita pingin 10 cm, 10 cm itu ada berapa tusukan. Nah, sambil gini teh sambil ngitung. Kalau beda kan jadi beda. Penyon nanti ya. Udah belajar waktu SMP tapi udah lama. Tapi kalau udah belajar mana tinggal ingat-ingat lagi lah. Oh iya gini. Nanti cuman mah bikin taplak doang yang gampang. Nanti motif mah bagaimana tingginya taplak segini-segini lah. Nanti di ini di variasi ini mah tusuk dasar dulu ya. Ini mau langsung ke atas segini aja dasarnya. Nah kalau mau langsung ke atas tinggal keliling ke sini kita. Nah, ini dua kalau sudut mah dua dulu ya. Nah, sudutnya dua biar nggak menyewon. Nah, dulu mah di plastik nenek bisa ya, namanya pohdo ini udah ada plastik. Sekarang juga banyak jualan yang di ini kan dari nol ya. 1, 2, 3 masukin 5 ke sini nih ke lubang yang sama. 5. Nanti kita lewat 3. 1, 2, 3. Lewat. Matiin di sini.
set mati kan. Nanti kita lompat lagi bawah ke sini 1 2 ke sini, bikin begini lagi. Kalau belum bisa gini, nguntun aja terus ke atas, nanti juga jadi dompet. Nanti juga jadi dompet. Cuman motifnya gini semua. Ada yang mau bikin, nenek paling gak mau kalau udah dipesenan mau gini semua. Lama. Ini berarti dari satu lubang ya, makanya bisa bulat gini. Ini 1 2 3 matiin. Nanti mau variasi sepertinya, mau bisa model matiin aja dulu, model apa ganti itu kayak itu aneh coba ganti coba apa udah gini teh kunanya ini lagi rata. Terus ini beda, terus ini beda, ini mah diangkat, terus saya diangkat gitu kan gitu. Itu teh karena benangnya sedikit itu diangkat. Oh iya ya, ini mah beda ininya. Kesananya untuk dikerut mah kan biar ada ini, jadi kan harusnya mah itu pakai ini kalau mau cantik mah gini weh kayaknya pakai itu mata itik ceprot tapi ini mah bunga renteng gini weh mana deh jualnya kan tuh mahal tuh ketebak. Hari ini pakai sletingnya ke tukang jahit. Tukang jahit itu mah kita lewat aja. Dari sini dilewatnya, dari sini teh lewat nguntun ke sini nguntun. Disediain. Nah, disediain. Nanti baru disulap. Jadi molongo we asal asalnya. Nanti bolong segitu ya. Nah, itu ge mikirna kumaha ya. Terus yang udah nanyain makanannya macam itu adanya TPP bikin itu kayak bikin muka rari ya kak pas kuliah nengis sendiri agak kermuntangnya udah ada jadi nggak usah nenek maka karayakan tuh. Oh ada TPP bisa belajar kan banyak murid itu harusnya ditarik nenek mah kalau ilmu mah ini adalah ibadah aja. Tapi kalau yang diajar bisa teh ini mah nggak bisa ya kan. Bisa bikin ini mah benangnya mah benang apa saja bisa dibikin begitu gitu. Cuman kan belel itu nantinya terus gancang kotor gitu. Yang ini ya terus berbulu ya berbulu sih enggak ini tidak berbulu ini udah berapa kali nyuci ini langsung terus oh ini mah kuat ya ini kita namanya benang apa nilon ukuran enggak ada. Ukurannya lupa lagi, paling besar, nilon paling besar ini model. Jadi ini lebih kuat puluhan tahun ya. Ini kan udah dari tahun nenek pindah ke sini deh. Dengan resolusi, resolusi juga belum nikah resolusi. Resolusi ya belajar. Udah bisa resolusi. Nah teman-teman, demikianlah sharing dari saya tentang teknik dasar belajar merajut. Jadi ini baru teknik dasarnya saja. Mudah-mudahan nanti saya cepat pintar ya, belajar dari tante saya ini ada hasilnya, amin. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat. Semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube ini ya, biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.